Rasa sayang, hey rasa sayang, sayang, hey. Hey, lihat nona jauh, rasa sayang, sayangi. Semua pemakai-pemakai sarung kita akan bergerak dan bertukar kereta api menuju ke lokasi rahsia kita pada hari ini. Assalamualaikum dunia, bagulah semua. Orang besar, sedikit sedikit masuk. Next session, start is. Kita punya streetwear ni. Okay. Okay, and then yang ketiga tu kita PV punya attire. Okay. Right. So basically, okay, saya nak fahamkan korang semua. Basically, memang kita buat community event dia macam bergerak dengan secara spontan. Tapi at the same time kita ada elemen-elemen surprise yang kita nak bagi kepada kepada crowd ni, bahawasanya okay, elimination ni bagi more apa kata vibes pada event kita lah. So kita collaborate dengan a few designers okay. Idea kereta api sarung ni tercetus pada tahun lepas 2017, yang mana saya diberi mandat oleh Kementerian Pelancongan Malaysia untuk mempromosikan kempen Sayang Malaysia. Kita nak promote kempen Sayang Malaysia, macam mana kita nak buat, apa nak buat. Jadi saya terfikir dia kena ada satu event yang orang ramai tahu. Yang penting sekali, event community. Baju ni yang kita nak highlight. Okay, of course sebab dia orang sponsor kita baju ni untuk dipakai. Tapi yang paling penting, sarung. Main sarung. So sarung ni kena pastikan awak kena ambil sarung besok daripada office untuk diberi kepada model-model ni semua. So macam mana dia orang nak pakai tu terpulang. Tapi pastikan semua orang yang pakai baju ni kena pakai sarung. Kereta api sarung ni bermula daripada 5 stesen utama. Kita dah pilih stesen Ampang, Gombak, 101 Puchong, Prima, Bandar Utama dan satu lagi apa? Stesen 15 Subang Jaya. Okey. So 5 stesen ni adalah stesen kita panggil starting point untuk pemakai-pemakai sarung datang pada pukul 9.30 pagi. So kumpul dekat sana dan baru kita announce ke mana lokasi rahsia yang akan kita tuju menaiki kereta api dengan menggunakan sarung. Saya sebenarnya risau berkenaan dengan macam mana kita nak sing. Maksudnya okay, wish kan trend panjang. Kita ada banyak gerabak. Wish gerabak tu nak kita nak kena communicate well. So this is your part to very crucial dengan your tip. So because like I think so for the weekend the LRT or MRT they have a 4 push on the weekend. So I would prefer, recommend if you stay in the middle of the these two lah. Kalau 4 push kita tak kita duduk dua kat tengah. So okay. You well aware lah. So kita ambil push tengah tu. Tugas volunteer is more to like a be part of our kereta api sarung ambassador. It's just like more like a, what they call this be a crowd control, be a usher to the crowd. So make sure that macam we talking about anticipate from the last year punya event, ada setengah isu yang crowd tertinggal train. So we have to make sure they become the sweeper. Make sure tak ada yang tertinggal train ataupun make sure that diorang tak salah naik train. Kejap. Bahagian belakang dekat belah mana ni? Dekat bahagian ada dusun IKL tu. Yang bahagian durian, ada durian buah-buahan tu. Sebab jauh sangat kalau letak kat situ, sekretik sangat. Macam mana kita nak buat? Okay. Tapi ada orang yang beritahu ada food truck. Kita akan direct lah. Okay tak? Volunteer akan direct lah orang ke food truck sebab dia orang memang nak makan pun. Dah tengah hari tu. Terlalu jauh. Saya tak tahu macam mana korang nak buat. Saya tak tahu tim loko macam mana nak buat. Tapi cari solution macam mana kita nak attract orang supaya datang dekat food truck ni sebab terlalu jauh. Ini maksudnya siapa yang tak inform dia atau dia tak ataupun tiba last minute instruction from the host kata kena pindah belakang. I think we made a clear that kita nak ke depan. Kita tak kisah kan?
Tapi kat belakang ni saya pun tak setuju. Kat belakang ni jauh sangat. Kita kalau semua orang kan ada kat sini dan dekat sini dekat Mediterranean. So I think and then this place area ni bertutup. Dia dihalang oleh bangunan ni tau. True. Kalau malam bangunan ni macam mana orang nak tahu ada food truck kat sini? Ya. Dua hari lagi nak event ni memang saya rasa sangat mencabarlah. Tadi dah kena marah dengan pengusaha food truck macam tu. Saya pun ialah mungkin silap pandang dan lupa berkenaan dengan ialah elemen-elemen yang penting ialah bila food truck ni diorang suka rela nak adakan makanan untuk peserta-peserta, nak jual makanan dan kita pun cakap jangan jual mahal sangat. Ada mereka sangat berbesar hati nak join tapi kita pula letak lokasi mereka tu dekat tempat yang tak sesuai. Inilah antara challenge dia yang saya rasa sangat mencabar manage people ni macam tu. Je tak tahu apa dia. Ya, biar betul. Assalamualaikum. Biar betul. Hai, lama sampai. Hai. Syam. Adik-adik. Ana. Eh, kau Syam. Okey, korang dah lama sampai? Dah. Okey, hari ini kita tak ada apa yang serius sangat. Hari ini kita nak briefing tentang apa yang akan berlaku dekat sini untuk 16 hari bulan. Kita nak tengok kawasan dekat meeting ni. Jadi ini adalah lokasi rahsia kita. Alright, so setiap kali program Ketapi Sarung ni, elemen yang semua orang tunggu-tunggu adalah elemen ni lah. Kita nak pergi mana ni? Kita nak pergi mana ni kan? Macam tu kan? Tapi ini rahsia tau. Kita je boleh tahu. Orang lain tak boleh tahu. Okey? So korang memang kalau kita tahu, tiba-tiba orang cakap, kita akan pergi ni kecoh. Korang lah yang bocorkan rahsia ni. Okey? So we have to keep this secret location sampai 16 hari bulan. Okay, lokasi rahsia. The idea is because kita tak nak orang pergi straightforward. Let's say for example we have a set macam biasa kita ada tempat yang kita lokasi rahsia dan biasa we change to another venue. Kita tak nak orang dah tahu lokasi rahsia kat mana dia terus pergi instead of naik kereta api sarung ni. Because the idea word kereta api sarung tu make sure that semua orang naik kereta api and then dalam sama-sama naik kereta api pergi ke tempat lokasi rahsia. Okay, so dekat sini nanti kalau korang perasan kawasan ni macam dia macam U kan? Kawasan macam you kat sini, kalau korang perasan, so pandang kat sana. So basically, kita nak semua peserta akan ramai-ramai kat dekat sini. So kita akan ada kemah kat sini. Bukan kemah, kita ada stall. Booth. Ada booth. Ada berapa booth kita ada? Ada 10 booth. Ada 10 booth. Kenapa dulu 6 bulan dan kenapa sekarang 2 bulan atau 1 bulan setengah saja? Sebab dulu mungkin 2011, komunikasi melalui social media tidak berapa popular. Sekarang sangat popular. Tapi saya yakin dengan keberkesanan social media, tahun ini kita menganggarkan 2,000 orang untuk hadir pada tahun ini. Setiap orang ni kita kena alert lah apa benda kejadian berlaku. So kita ada WhatsApp group. Kalau apa benda-benda yang kita rasa macam tak sure, just message tak ada reply, pergi cari. So kita senang sebab kita semua pakai t-shirt yang sama. So senang kita nak communicate lah. So korang adalah leader kepada semua volunteers nanti dekat yang hari kejadian. So kita kena lebih extra alert lah orang kata kan. Tukar dulu apa yang patut. So, you guys dah ada pas semua dah ada? Ada. Okey, dah ada. So, boleh masuk dulu. Mika, nanti mana-mana volunteer saya tak? You kau standby kat sini untuk tengokkan semua benda ni. And then... dah ada. Yang ini dekat dalam nanti berbagi lah. Ini just... Dalam train kan? Dalam train. Ini pegang dulu. Ini dia. Assalamualaikum. Semua okey? Okey, sekarang ini salah satu surprise yang kita akan adakan untuk program Ketapi Sarung pada hari ini. Cik Fifi sedang mentata rias model-model yang akan memperagakan. I think this will be the first fashion show in Kereta Api. So, Kereta Api Sarung 2018 sangat berbangga mendapat kerjasama daripada seluruh rakyat Malaysia. All the models are here. Suka rela pada hari ini, hari cuti, datang ramai-ramai. Thank you guys, you know, participating in this program.
Okey, assalamualaikum dan selamat pagi. Selamat hari Malaysia semua. Alright. Terima kasih sebab korang sudi untuk menjadi sukarelawan untuk program Ketapi Sarung pada kali ini. Apa yang akan berlaku pada program ini adalah sekarang kalau korang dah nampak, so nampak dah ada peserta dah start datang kan? Orang awam dah sudah mulai datang. Bila train pertama datang, kita semua masuk dan saya nak ada kat sini kan? Okey, saya nak seorang dengan dia, mungkin awak nama siapa? Anira. Anira dengan Mika. Pergi tunggu sini, awak tunggu sini. Dekat sini. Okey, korang yang akan pastikan semua orang masuk dulu baru korang masuk. Alright, yang lain pastikan dia orang masuk. Kalau boleh kita nak masuk dekat gerabak pertama dan gerabak kedua. Alright, kita tengok berapa ramai yang datang nanti. Okey. Gerabak pertama, gerabak kedua. Di dalam kereta api pula kita ada berbagai aktiviti yang sedang yang telah kita orang kata susun. Antaranya kita ada nyanyian lagu-lagu kebangsaan, nyanyian lagu-lagu tradisi, kita ada kuis mengenai Malaysia. So, apa yang kita cuba sampaikan dan cuba kita terapkan melalui event Kereta Api Sarung ni bukan hanya untuk mengangkat sarung tu sebagai salah satu kita budaya Malaysia dan juga kita juga nak orang kata mengingatkan kembali kepada rakyat Malaysia dengan kawan-kawan kita, kuih-kuih tradisi yang dah lama kita lupa. Tak ada lagi tengah datang. Okey. Awan besar. Sri Petaling dengan Bukit Jalil. Okey. Okey. Saya pandai-pandai cepat, cepat. Sarung Kuat mengucapkan selamat hari Malaysia. Really long. I feel like I'm one person in Malaysia. I want to join Malaysia culture to learn more how people is. Tujuan utama kita buat Kereta Api Sarung ni adalah untuk meraihkan Hari Malaysia. That's the main objective, okay? Secondly, kita nak meraihkan dan mengangkat atau mengangkat martabat sarung as one of our heritage. Just not Malaysia but other countries as well. Apa yang akan berlaku di dalam train? Kita akan menyanyikan lagu-lagu rakyat, lagu-lagu kebangsaan, lagu-lagu patriotik. Dan apa yang special pada di lane Puchong ini, sebab kita ada 5 stesen kan yang memulakan ini. So each and different station has different activations. So this particular station kita ada surprise for you guys. Malaysia. Okey, kita punya session sebab kita orang dah start, semua orang dah start nak naik. So what you do? So kita masuk, kalau you nak kesempat tunggu kita orang dekat Masjid Jami' atau antara Dang Wangi atau KLCC, that will be our last stop. By 11 itu kita orang akan sampai ke situ. Rasa sayang, hey, rasa sayang, sayang, hey, hey, lihat nona jauh. Rasa sayang, sayang, hey, buah cempedak di luar pagar, ambil galah, tolong jolokkan. Kami budak baru belajar, lah tolong jolokkan. Kita dah berlepas daripada stesen IOI Puchong Jaya. Saya anggarkan seramai dalam 300 orang daripada session pertama tadi dan kita baru saja melimpasi session ke-6 saya rasa dan kita punya surprise ketiga baru saja berlalu yang mana kita model-model memperagakan pakaian busana Melayu. Alright. Yeah.
kesetiaan tak berbelah bagi kepada pemimpin, kepada rakyat. Jalur gemilang dinanggap terasa, jalur gemilang kibarkanlah wawasan merah putih, biru kuning, jalur semangat kami semua. Okey, sepanjang perjalanan kita akan didendangkan dengan berbagai aktiviti Sains di Fashion Show tadi. Kita akan menyanyikan lagu-lagu rakyat yang mana kita, ya mungkin ramai di antara kita muda-muda ni lupa dah lagu-lagu rakyat ni kan. So kita mengembalikan lagu-lagu rakyat ni untuk kita, okey, panjangkan kepada anak cucu kita pada masa akan datang. Saya sedang melukis suasana dalam kereta api sempena kereta api Sarong 2018. Banyak ramai orang sedang memakai pakaian cantik-cantik, comel-comel, handsome-handsome, ada model semua. Saya pun terpegun dan saya berminat untuk melukis suasana dalam kereta api ini. Kita dah sampai di stesen Dang Wangi di mana semua pemakai-pemakai sarung kita akan bergerak dan bertukar kereta api menuju ke lokasi rahsia kita pada hari ini. Kita daripada stesen Puchong tadi. So sekarang kita bertembung dengan pemakai-pemakai sarung daripada stesen lain. Saya pun tak tahu dari stesen mana. Saya rasa dua stesen akan bergabung dan kita akan bergerak. So saya sangat teruja. Sangat teruja, tapi masa sama keselamatan harus kita jaga dalam kita berseronok kan. So macam-macam boleh berlaku. Ya bang, hati-hati. Boleh pergi sana masih ada kosong. Assalamualaikum dunia, bagulah semua. Lihatlah pada diri kita, semua semua. Jamailah manusia, kita bersaudara. Assalamualaikum dunia, assalamualaikum dunia. Assalamualaikum damai pada dunia. So kita sekarang sedang menguruskan perjalanan diorang untuk kita keluar daripada stesen ini dan mengala ke lokasi rahsia. So, mari. Selamat Hari Malaysia! Selamat Hari Malaysia! Korang sayang Malaysia tak? Kita dah sampai pun ke lokasi rahsia. Oh ya, okey. Ini Rizwan, kita punya pengarah bersama Kereta Api Sarong 2018. Kita daripada Loko sangat berbesar hati pada hari ini kerana pemakai-pemakai sarung kita sangat meriah. Tengoklah ramai. Ramai. Alhamdulillah cuaca pun menarik pada hari ini. Cuaca sangat orang kata memberi kerjasama. Kita dah sampai. Kerja kita tak siap lagi. Tuan, ini lagu untuk fashion show. Dekat dalam ini ada Kereta Api Sarung. Inilah Matic Malaysia Tourism Center. So kita sedang berada di sini. Di mana akan berlaku beberapa aktiviti lagi dekat sini. Tunggu ya. Oda, Oda lagu ni tak boleh main lah Oda. Tak boleh masuk. Dia tak boleh detect lagu dia. Ada masalah
muzik untuk fashion show tak keluar pula. Saya sedang memanggil pengurus fashion show untuk datang untuk menyelesaikan masalah ini. Kita cukup gembira kerana Pusat Pelancongan Malaysia dapat membantu, iaitu kerjasama bersama Loko untuk memastikan penyediaan tempat yang terbaik, yang paling unik kepada semua pengunjung-pengunjung untuk event yang cukup besar bagi Hari Malaysia ini, iaitu Sarung Kereta Api. Tapi muzik ada. Keluarkan je, kuat je. Kepuasan tu tidak terhingga. Penat lelah semua ahli jawatankuasa daripada Loko Malaysia. Kita tak tidur, tak cukup tidur sepanjang 2 minggu terakhir ini sebenarnya, kerana kita banyak berusaha sebab semua orang ini adalah program sukarela, ya. Jadi semua orang ada pekerjaan masing-masing. So kita berjumpa selepas waktu bekerja. Program Kereta Api Sarung pada tahun ini seperti objektif kita pada tahun-tahun yang sebelumnya, menyatupadukan rakyat Malaysia dalam satu program, tercapai.